Hello, welcome back to my channel. Okay, di video kali ini ya, aku mau liatin kalian ini. Aku baru kedatangan paket yang aku pesan beberapa hari yang lalu dan ini udah tiba. Dan semuanya ini isinya adalah seat mask. Jadi ini banyak banget ya, semua seat mask. By the way, ini aku baru pulang kerja ya. Udah malam, sekitar jam 9 malam. Jadi kayak udah lusyu, wajah-wajah capek. Dan oke, dan aku mau nyobain ya. Aku mau pakai si seat mask ini mulai malam hari ini. Ini pokoknya banyak banget loh aku belinya. Ini tuh 42 pcs seharga 200.000. Dan kebanyakan di sini aku beli mereknya ini. Oh, enggak kelihatannya. Ini mereknya Innisfree. Jadi kebanyakan yang Innisfree yang aku beli. Dan seat mask ini ya banyak sekali loh manfaatnya. Aku baca ya banyak banget. Bisa melembabkan kulit, bahkan bisa mencerahkan kulit. Dan wajah kita yang seharian menggunakan makeup itu ya, kalau kita menggunakan seat mask ini bisa merelaksasi, bikin elastis kulit kita itu kembali lagi. Oke. Ini ya banyak banget. Oh ya, by the way, orang Korea itu yang memiliki kebiasaan itu selalu menggunakan seat mask setiap malam sebelum mereka tidur. Jadi nggak heran kan wajah-wajah orang Korea itu kinclong-kinclong. Jadi banyak banget lah. Jadi aku mau cobain setiap malam menggunakan ini. Siapa tahu ya. Ya wajah yang nggak usah putih ya, tapi maksudnya itu kelihatan fresh, cerah. Karena aku tuh kebanyakan apa itu bekas-bekas jerawat. Kalau dulu memang jerawat parah, jadi sekarang tinggal bekas-bekasnya. Oke, jadi buat teman-teman yang mau tahu aku pakai apa untuk ngilangin jerawat, bisa klik di atas sini ya atau di bawah sini. Oke, sebelum aku gunain di seat mask ini, aku harus bersihkan wajah dulu ya, karena di sini aku menggunakan make up dan lipstick banyak semua ini. Jadi harus bersih dulu baru kita menggunakan seat mask. Oke. Stay tune terus ya. Wajah ya, udah bersih. Oh, by the way, aku mau kasih tips ke teman-teman semua cara menggunakan seat mask yang benar agar seat mask ini tuh bisa berfungsi dengan baik. Jadi yang pertama, kita harus bersihkan wajah kita menggunakan facial wash. Oke, ini aku udah ya. Kemudian yang kedua, kita harus menggunakan skincare kita, mulai dari toner, kemudian serum. Jadi sampai ke serum ya. Jadi ini aku tadi udah menggunakan toner, sekarang aku mau pakai serum. Oke, dan ini aku pakai yang jeruk nipis dari Innisfree. Kita buka dulu ya. A few minutes later. Tips yang ketiga,
ketiga adalah kita menggunakan seat mask ini cukup 15 menit saja, jangan lebih atau jangan menunggu kering, karena bisa-bisa kulit kita itu bukan lembab melainkan malah kering. Percuma dong kita gunain seat masknya. Jadi cukup 15 menit ya. Jadi teman-teman wajib nyalain alarm, oke? Dan ini aku tunggu 15 menit. Oh, by the way ya, pemasangannya apa bukanya ini tuh tadi susah banget loh. Karena kan dia terlipat-lipat tuh. Jadi kita itu harus ekstra hati-hati. Oke, kita tunggu. 15 minutes later. Oke, ini ya udah 15 menit. Saatnya kita buka. Dan ini tuh kita nggak bisa pakai berulang, karena kalau kita pakai berulang jatuhnya ini berbakteri ya, jadi kita buang aja. Dan ini kita tekan-tekan gini ya, karena kayak masih ada gel-gelnya. Dan tips keempat, jangan dicuci, karena kan kita udah pakai serum tuh tadi, jadi jangan dicuci. Kita tunggu aja sampai kering, sampai meresap. Kemudian kita lanjut ke skincare kita. Baik itu kita gunain krim malam kita ya, sesuai dengan skincare kita lah, sesuai dengan skincare rutinnya kita. Jadi lanjut, oke? Dan tips kelima, kalian bisa menggunakan seat mask ini setiap hari. Jadi ini tuh aman, bisa kalian gunain setiap hari, oke? Ya minimal kalian menggunakan 2 kali dalam seminggu. Tapi kalian bisa menggunakannya setiap hari. Jadi aku mau gunainnya setiap hari. Jadi itu ya tips-tipsnya penggunaan seat mask secara benar, biar seat masknya ini tuh bisa berguna secara maksimal, oke? Itu dia ya video aku tentang penggunaan seat mask ini. Jadi mudah-mudahan ya bisa membantu teman-teman cara penggunaan seat mask ini dengan baik dan benar. Jadi buat teman-teman yang suka dengan video ini, silakan di like, kemudian komen di bawah jika ada usul dan saran. Dan teman-teman bisa share video ini melalui media sosial yang kalian punya. Siapa tahu teman-teman kalian butuh juga informasi cara penggunaan seat mask yang baik dan benar, jadi bisa membantu mereka, oke? Dan jangan lupa untuk di subscribe, aktifkan juga ya loncengnya biar teman-teman tidak ketinggalan video-video dari channel YouTube aku. Oke, dan jangan lupa juga ya nonton video aku yang lainnya. Oke, thanks for watching and bye-bye.